Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Murniati. I'm a student of the Psychology Faculty of the Islamic University of Riau. I'm here to complete my presentation tests at our first meeting in the introductory psychology course with our lecturer, Dr. Fikri Asbisi MDC. I would like to present an individual assignment for an introductory psychology course on the meaning of psychology, the history of psychology, and the scope of psychology. I have a question for you guys. What do you think about psychology? Have you ever heard that about psychology? What is it, psychology? Okay, let me tell you about psychology. Psychology, which is a combination of the word psyche and logos. Psyche means soul, and logos means knowledge. Therefore, literally, it can be understood that psychology is the science of the soul. This question is, can the soul be studied scientifically? And the answer is, number one, can. Tidak bisa, can. Number two, something can be studied scientifically if its existence can be observed. Number three, what is studied in psychology is not human soul. In the form of behavior and other things relate to behavior. From the little explanation above, it can be concluded psychology is behavior and mental processes. Baiklah, kita akan lanjutkan. Yang kedua adalah sejarah perkembangan psikologi. Jadi, psikologi ini dibagi menjadi tiga masa. Jadi pada masa pertama, yaitu pada masa Yunani kuno sampai pada masa Renaissance. Jadi di masa ini, psikologi menjadi bagian dari filsafat sampai ke abad 18. Pada masa kedua, yaitu pasca Renaissance. Pasca Renaissance ini, psikologi menjadi bagian dari fisiologi, yaitu pada abad ke-18. Dan yang ketiga adalah, pada abad ke-19, psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri sejak tahun 1879. Dari tiga masa yang telah saya jabarkan tadi, baiklah, mari kita sama-sama menelaah dan mempelajari lagi. Yang pertama, psikologi menjadi bagian dari filsafat, yaitu sampai abad ke-18. Ini pada masa Yunani kuno sampai Renaissance. Fenomena kejiwaan yang ditelaah secara filosofis. Jadi ada beberapa expert yang telah mengemukakan pendapatnya. Jadi di sini saya dapat ada 5 expert yang telah mengemukakan pendapatnya tentang psikologi menjadi bagian dari filsafat. Salah satunya adalah Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Menurut pendapatnya, psyche atau jiwa manusia itu terdiri dari yang pertama adalah logistikon, pikiran yang berpusat di otak. Dan yang kedua adalah tupitikon, kemauan yang berpusat di dada. Dan yang ketiga adalah abdomen, nafsu yang berpusat di perut. Jadi, menurutnya bahwa jiwa manusia itu telah ada di alam ide sebelum manusia dilahirkan. Baik, yang kedua, expert yang kedua adalah Aristoteles. Pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Menurut Aristoteles, bahwa sesuatu yang berbentuk kejiwaan, form, harus menempati wujud tertentu, matter. Jadi sebagai penjelasan yang lebih sederhananya lagi, saya akan membuat ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Saya ada rose water, jadi maaf saya nggak di-endorse. Rose water ini, tempatnya ini yang disebut matter. Jadi wujud kan, wujud. Jadi ini matter. Isinya di dalam, isinya air rose waternya ini adalah foam, kejiwaan, jiwa kita. Jadi jiwa manusia itu harus menempati wujud tertentu. Sampai di sini mengerti? Jika belum mengerti, kalian bisa hubungi saya untuk kritik dan sarannya. Kita lanjutkan ya. Wujud merupakan ekspresi dari jiwa. Dan di sini Aristoteles juga mengemukakan pendapatnya tentang taraf hidup yang terdiri dari tingkatan.
Di sini taraf hidupnya itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah anima vegetativa, taraf hidup yang terdapat yang ada pada tumbuh-tumbuhan, yang mana tumbuh-tumbuhan hanya tumbuh lalu berkembang biak. Dan yang kedua adalah anima sensitiva, yang ada pada hewan atau binatang, taraf hidup yang ada pada hewan. Jadi pada hewan ini mereka hanya bisa tumbuh, berkembang biak, lalu bergerak. Dan yang ketiga adalah anima intellectiva, yang ada pada manusia. Manusia bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa bergerak. Jadi yang membedakan mereka bertiga ini, pada anima intellectiva diberi kelebihan, yaitu akal dan nafsu. Jadi ini adalah pembahasan Aristoteles. Ada beberapa expert lagi yang mengemukakan pendapatnya, jadi hanya dua yang saya jabarkan. Jadi untuk para expert yang lain itu seperti Empedocles, Democritus, St. Jonas Aquinas, dan juga John Locke juga mengemukakan pendapatnya. Jadi buat teman-teman yang nanti ini penasaran, Empedocles kayak mana lagi pendapatnya? Kalau Democritus bagaimana pendapatnya gitu kan? John Locke bagaimana lagi pendapatnya? Boleh, nanti kalian boleh diskusikan di saya akan taruh kontak person di bawahnya. Kalian bisa diskusikan dengan saya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah pasca Renaissance. Di sini psikologi menjadi bagian dari fisiologi pada abad ke-18. Gejala-gejala jiwa yang dipelajari dan dijelaskan di sini yaitu secara fisiologi. Buat teman-teman yang belum tahu nih, fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fisik. Expert pertama, ahli pertama yang mengemukakan pendapatnya adalah Sir Charles Bell, yaitu pada tahun 1774 sampai 1842. Pada tahun 1811, Sir Charles Bell mengungkapkan bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat dua macam saraf, yakni adalah saraf sensoris dan juga saraf motoris. Baik, akan saya jelaskan perbedaan antara saraf sensoris dan juga saraf motoris. Di sini, saraf sensoris berfungsi sebagai pembawa rangsangan dari reseptor ke susunan saraf pusat. Yang kedua adalah saraf motoris, yakni adalah berfungsi membawa perintah dari otak langsung ke efektor. Itulah tadi pembahasan mengenai psikologi menjadi bagian ilmu fisiologi oleh salah satu expertnya, yaitu Sir Charles Bell. Jadi ada beberapa expert lagi, ada dua expert lagi yang saya pelajari, yaitu yang pertama ada Francois Magindy, yaitu pada tahun 1783 sampai 1855. Yang kedua adalah Johannes Peter Muller, yaitu pada tahun 1801 sampai 1858. Jadi yang dua expertnya ini nggak saya jabarkan. Jadi buat teman-teman yang nanti penasaran nih, kalau pendapat Johannes Peter Muller itu kayak mana? Kalau pendapat Francois Magindy itu bagaimana? Kalian bisa langsung diskusikan sama aku, nanti aku taruh kontak person di bawah, oke? Kita lanjut. Itulah pembahasan mengenai sejarah perkembangan psikologi pada masa pasca Renaissance, yaitu psikologi menjadi bagian dari ilmu fisiologi. Lalu kita lanjutkan lagi, yang ketiga adalah pada akhir abad ke-19, yakni psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri sejak tahun 1879. Pada tahun 1879, Wilhelm Wundt, dia adalah seorang expert yang mengemukakan pendapatnya tentang psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Jadi di sini beliau adalah seorang filsuf, seorang dokter, seorang sosiolog, dan juga seorang ahli hukum dari Jerman. Dia juga mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia, yakni adalah di Leipzig, Jerman. Lab ini adalah lab psikologi pertama di dunia. Wilhelm Wundt menyatakan bahwa objek telaah psikologi bukan lagi berupa hakikat jiwa yang tidak bisa diobservasi, tetapi fenomena-fenomena kejiwaan berupa tingkah laku. Wilhelm Wundt juga menyatakan bahwa gejala-gejala jiwa tidak dapat diterangkan semata-mata melalui proses alam sebagaimana dijelaskan di dalam fisiologi. Fisiologi di sini berfungsi hanya sebagai ilmu bantu psikologi.
gejala-gejala yang diteliti oleh Wilhelm Wundt di laboratorium dengan menggunakan metode eksperimen. Eksperimen dilakukan dengan teknik tertentu dan faktor subjek yang tidak dapat diabaikan. Jadi di sini Wilhelm Wundt menggunakan teknik introspeksi, yakni adalah dengan menilai dirinya sendiri. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wilhelm Wundt dipublikasikan dalam bentuk buku, dan sejak itu psikologi diakui sebagai suatu disiplin ilmu dan mengalami perkembangan yang pesat, yaitu ditandai dengan munculnya berbagai aliran dan juga cabang psikologi. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang sejarah perkembangan psikologi dari masa Yunani kuno sampai akhir abad ke-19. Kita lanjutkan lagi, yang ketiga adalah ruang lingkup psikologi. The scope of psychology atau ruang lingkup psikologi. The scope of psychology is the scope which is divided into two fields, namely general psychology, which seeks to find agreement with psychic activities, and special psychology, which is investigate and studies specially human psychic activities. Of them are developmental psychology, educational psychology, personality psychology, social psychology, industrial psychology, clinical psychology, health psychology, abnormal psychology, religion psychology. Nah, jadi itu cabang-cabang psikologinya. Ada sekitar 9 cabang, kemungkinan lebih banyak lagi cabang-cabangnya. Jadi untuk kesimpulannya adalah, psikologi merupakan ilmu yang mana psikologi telah memenuhi syarat, yaitu memiliki objek yang dapat diobservasi, memiliki metode ilmiah, dan juga tersusun secara sistematis. Objek yang dipelajari psikologi adalah perilaku manusia, baik perilaku kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Manfaat mempelajari psikologi, yaitu kita bisa memahami perilaku manusia lain atau orang lain. Selain kita bisa memahami diri kita sendiri nih, perilakunya bagaimana, maunya apa, kita bisa mempelajari dan juga memahami perilaku manusia yang lain atau orang lain. Di sini kita juga akan menjadi seseorang yang lebih menghargai, yang lebih menghormati dan memperlakukan manusia sebaik-baiknya. Dan setelah ini kita akan berhasil dalam penyesuaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari presentasi singkat saya tadi. Saya harap presentasi singkat dari saya tadi bermanfaat dan juga berguna untuk orang-orang yang melihatnya. Dan saya tahu presentasi singkat tadi masih banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Baik, terima kasih telah melihat video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.